Selamat petang dan salam sejahtera sahabatku yang jauh di mata dekat di hati. Salam serumpun Malaysia Indonesia, salam Sarawak Ibu Pertiwiku, dan salam penuh kehijauan. Oke, hari ini di petang nih, video kita pada hari ini. Sebab apa aku pakai macam ni? Sebab sejuk. Oke, hari ini petang ni aku dah nampak aku punya apa, terung asam Dayak tu. Dah boleh dituai. Okey, jom kita tuai dah. Kita tengok berapa biji yang dah masak. Okey, korang boleh tengok ada berapa biji yang dah boleh dituai. Sambil tu, ada lagi ulat. Ada 3 biji. 3 biji ke 4 biji. Kita boleh tuai dah hari ni. Okey, sahabat, jom kita petik. Tempat dia agak agak terpencil sikit. Satu biji. Dua. Ni yang besar ni. Ini pun dah halang-halang ni. Dia dah ada kuning-kuning sikit. Boleh kita tuai. Okey, sahabat. Aku dah tuai yang punya terung asam Dayak. Ada 4 biji. Ni dah. Tapi tak terlalu kuning lagi lah. Masih ada hijau-hijau sikit. Tapi dah cukup tua dah ni untuk kita tuai. Jadi aku dah dapat 5 biji. Ni yang besar ni. Okey, esok kita boleh masak ataupun kita buat sambal esok. Sambal terung asam Dayak. Memang cukup sedap. Itu ada lagi dekat pokok dia pun ada lagi. Yang hari tu yang first aku tanam hari tu ada sepokok sudah berbuah lagi. Daun dia pun makin banyak ni. Okey, yang tu. Yang ni adalah pokok yang pertama aku tanam dulu. Hari tu dia dah habis dah daun dia. Tapi setelah aku rawat balik, bagi baja, tengok daun dia makin banyak balik dan dia berbuah lagi. Ada 2-3 biji dah buah dah. Okey, yang depan korang ni ada 2 pokok ni. 1, 2. Yang aku tuai tadi hari tu, yang tadi ni sebiji dapat, sepokok dapat 4 biji. Yang tengah ni saya belum tuai lagi. Okey, sahabat, itu saja perkongsian aku pada petang ni. Okey, jangan lupa like, komen dan subscribe biar jadi channel. Biar sampai maju ke depan dan terus semangat memberikan info serta pengalaman yang aku lalui. Okey, road to 3K subscriber. Terima kasih pada anda semua mana yang selalu menyokong biar jadi channel. Salam sayang dari saya. Biar jadi, sampai jadi.